Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak layan. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, seperti yang dijanjikan pada video yang lepas, untuk video kali ini, kita akan buat satu test ride session. Bersama-sama dengan Encik MT Online V3. Dan untuk session ataupun untuk video kali ini, apa yang akan aku buat adalah aku akan highlight ataupun aku akan summarizekan beberapa point berdasarkan daripada experience aku menunggang dan juga membawa MT Online V3 ini untuk panduan kita bersama lah. Okay, first of all, kita bercerita pasal dia punya sitting position lah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawasanya sitting position tu adalah berbeza berdasarkan jenis motor yang kita bawa tu lah. Dan untuk motor Yamaha MT09 V3 ni, beliau adalah sebuah naked bike, motor bogel. Dan kebiasaannya motor naked ni, ciri-ciri dia termasuklah sitting position yang upright, tegak. Lepas tu ditambah pula dengan dia punya handlebar yang tinggi ni, so aku boleh simpulkan bahawasanya sitting position untuk MT09 V3 ni adalah selesa. Dan di samping keadaan sitting position dia yang tegak dan upright ni, ditambah pula dengan keselesaan dia punya seat ni, empuk dan selesa. So membuatkan riding experience bila mana kita menunggang ataupun bawa MT09 V3 ni adalah sangat-sangat selesa. Itu dari segi sitting position lah. Dan untuk dia punya seat height ataupun tahap ketinggian bila kita duduk atas motor ni, aku dah highlight pada video yang lepas. Aku siap demo lagi untuk orang berketinggian macam aku ni, 161 cm, macam mana rasa dia, macam mana selesa dia bila naik ataupun duduk atas motor ni kan. So kalau korang nak tahu pasal tu, korang boleh tengok video yang lepas. Dan seterusnya kita akan bercerita pasal dia punya engine CP3 daripada Yamaha. Untuk model yang baru ni, seperti mana yang aku dah highlight pada video sebelum ni, ianya adalah satu engine baru yang mempunyai displacement yang lebih besar. So bila engine baru ni, diorang refine, diorang retune kan, apa semua. So aku boleh katakan engine baru untuk MT09 V3 ni, dia sangat-sangat smooth tau. Macam sekarang ni kalau korang tengok kan, aku cruising dalam kelajuan 80-90, rasa smooth gila walaupun pada RPM dan kelajuan rendah. Tapi jangan tertipu, walaupun nampak smooth di mata kasar kalian-kalian semua, cuba kalau kita buka throttle. Kepala otak ni. Tadi yang korang tengok tu pada gear 5 tau, dia punya top tu memang instant habis lah. Memang on the spot, kau buka je throttle, memang kau akan rasa. Tak kisahlah dari RPM berapa, pada gear berapa sekalipun, memang jahat gila baik. So pada mereka-mereka yang macam kurang pengalaman dalam handle motor-motor jenis big bike macam ni kan, jenis-jenis yang torquey macam ni, jangan lalai tau. Sebab engine CP3 dari MT09 ni, dia memang dah lama dah rancang. Kita jangan lalai lah. Tapi kejahatan encik top pada engine CP3 MT09 ni, dia terserlah pada riding mode 1 dan juga 2 tau. Okay, kita tengok eh. Kita dapat rasa dia punya torque kan. Tu mode 1 tau. Mode 1 ni memang orang kata mode gila babi lah. Sekarang kita tengok pada mode 2 eh. Dia punya torque tu kau masih rasa tau. Walaupun dia kurang sikit daripada yang mode 1 tadi tu, tapi masih terasa. Masih terasa ketokan dia tu. Gitu. Kita tengok pada mode yang ketiga, mode 3. Nampak dia macam lambat sikit tau. Padahal the way aku open throttle ni lebih kurang sama dengan mode 1 dengan mode 2 tadi. Tapi kau dapat rasa dia agak slow sikit lah, dia punya nak pergi tu. Kita tengok pada mode 4 lah. Mode 4 eh, gear sama tau, gear 5 eh. Nampak. Yang ni memang tak terasa sangat, manageable gila. So kalau kata ada antara korang yang rasa macam risau macam gini punya toki motor ni, tak payah risau lah. Sebab dia ada 4 mode, so gunakanlah mode ni sebaik mungkin lah. Macam kau tak confident, macam baru nak biasakan diri kan, pakailah dulu mode 4, mode 3. Okay, dia tak gila sangat, dia tak liar sangat kata kau. Dan mode 4 ni pada aku ianya, selain daripada sesuai untuk yang memang tak biasa langsung dengan motor-motor toki macam ni, ianya sesuai jugalah kalau kita ride dalam keadaan jalan basah, dalam keadaan hujan dan sebagainya. Okay, itu
dari segi karakter enjin dengan mode yang melibatkan dia punya keenjinan dia tu. Dan sekarang ni kita akan bercerita pasal shifting lah. Shifting ni kenapa nak kena highlight? Sebab untuk MT09 V3 ni dia ada quick shifter dan juga auto blipper. So maksudnya kita tak payah nak tarik clutch bila mana kita nak turun gear ataupun naikkan gear. The only moment yang kita kena tarik clutch adalah masa kita nak masuk gear 1 je. Masa mula-mula nak jalan tu kan. Yang tu kena tarik clutch lah. Macam mana dengan dia punya quick shifter? Up. Shock gila bhai. Aku dah cakap banyak kali tau pasal quick shifter ni. Mana-mana motor, tak kira lah 250 ke, motor-motor besar ke, kalau ada quick shifter ni, dia memang lengkap lah package untuk bagi kau sting time kau bawa tu. Nak drop. Semudah ABC bosku. Tak terasa langsung jeking. Dan seterusnya bila kita nak cakap pasal practicality motor ni, bila mana kita cuba untuk macam mencelah ataupun kita cuba untuk menyelit-nyelit di mana-mana keadaan traffic jam dan sebagainya, motor ni pada aku ianya perform lah. Sebab memang itu function motor-motor naked sebenarnya. Sebab bila motor-motor naked ni, obviously dia akan ada advantage dari segi dia punya keringanan. Berat dia memang akan kurang sikit daripada motor-motor fairing. Dan disebabkan dia punya ringan dan juga dia punya nimble tu, akan memudahkan dan akan menjadikan proses pencelahan dan juga penyelitan itu berlaku dan berjalan dengan sangat-sangat efisien dan juga smooth. Dari segi top speed pula, daripada apa yang aku survey, MT09 V3 ni dikatakan mampu mencecah sehingga 230 ke 235 km sejam. Itu dia punya cut off lah. Daripada apa yang aku test, aku dapat dalam 225 ke 226 km sejam macam tu lah. Itu yang aku dapat lah. Cumanya nak bagi tahu, untuk dapat 220 ataupun 225 macam yang aku dapat tu kan, ianya sangat-sangat effortless lah untuk motor ni. Setakat 200, 210, 220 tu memang sangat mudah lah. Orang kata kacang je lah bagi enjin motor ni. Cumanya dia punya rider lah yang bawa je lah rasa tahan tak tahan dengan rintangan angin yang bakal melanda bila dalam kelajuan tersebut. Sebab motor-motor naked, kau tunduk macam mana pun kalau tak ada windshield, memang penat lah nak menahan, nak melawan angin tu. Dari segi suspension motor ni pula, pada aku suspension depan dan belakang dia, aku boleh kategorikan ianya sebagai perform lah. Bila mana nak masuk corner, bila mana nak cruising macam ni kan. Pada aku, bila aku bawa, aku tak ada rasa macam terlalu lembut, terlalu keras ke apa ke, berenjuk sangat ke apa ke, tak ada. Dia sedap lah. Bercerita pasal cornering pula, suspension dia untuk rider-rider yang tak berapa pro cornering macam aku ni, aku boleh simpulkan suspension dia sedap lah. Cuma mungkin kalau kata rider-rider yang lebih pro, yang bukan setakat lutut je dia sagat, dia boleh sagat telinga sekali, mungkin dia perlu sedikit tweak lah dekat suspension depan belakang ni. Tapi untuk aku, aku rasa okey, aku rasa sedap je. Dan selain daripada dia punya suspension tu kan, untuk cornering experience dengan motor ni, untuk aku seorang yang tak banyak experience dengan big bike ni, aku boleh simpulkan dia punya cornering experience tu best dan taklah rasa macam takut sangat. Masa mula-mula tu mungkin lah kan, masa mula-mula cornering dengan motor ni, memang aku ada rasa macam goyang sikit lah, takut-takut nak push kan. Lagi satu atas aspek dia punya throttle ni, kita tahu lah dia punya liar macam mana. Tapi bila dah biasa, selepas 4-5 corner macam tu kita layan, aku macam dah boleh adapt lah dengan keseluruhan motor ni bila time cornering tu. Pada aku yang mungkin menjadi faktor yang membantu dalam memberikan satu rasa yang sedap dan juga seronok bila cornering dengan motor ni adalah dia punya sistem-sistem, dia punya features-features yang ada pada motor ni. Traction control, dia punya slide control dan macam-macam control lagi yang ada. Benda tu secara tak langsung dia membantu kita boleh masuk dan juga kita boleh exit corner dengan lebih yakin dan selamat lah. Dan lagi satu yang menambahkan kesedapan dan juga kesetingan MT09 V3 ni, bila kau nak masuk corner tu kan, of course lah dia punya auto blip dan juga slipper clutch memang sting habis lah. Serius aku cakap. Secara kesimpulannya, aku boleh simpulkan dekat sini bahawasanya Enjin MT09 V3 ni adalah sebuah motor naked yang tersangat komplit, yang paling best yang pernah aku bawa untuk segmen dia lah. Dan kalau kata korang biasa ataupun familiar dengan model-model MT09 yang sebelumnya, kita boleh cakap yang MT09 ni adalah sebuah motor yang mempunyai karakter dia yang tersendiri lah. Karakter kuda liar dia tu. Cuma untuk model-model yang sebelum ni, V1 dan juga V2 tu, mungkinlah ianya agak scary sikit untuk mereka-mereka yang dalam kategori advanced beginner. Itu untuk model-model yang sebelum ni lah. Tapi dengan MT09 V3, dia punya sifat kuda liar tu makin mudah untuk dijinakkan. So okeylah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas dukungan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.